Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Uploader Videoku. Kali ini saya akan membahas bagaimana penjemuran burung terucukan yang tua atau yang muda baru besar, yang habis tuntas bulunya, bulu sendok atau bulu rebung namanya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya membuat video baru. Kita menuju ke pembahasan. Pertama-tama kita menjemur burung terucukan yang usianya 7 bulan atau yang sudah lumayan besar lah, minimal setengah jam atau 30 menit dijajarkan apa di tata di apa di apa namanya lah lali aku apa sih jenenge dijajarkan lah wis gak apa-apa, tapi jaraknya itu ya 1 meter atau seperempat meter, setengah meter lah gak apa-apa. Tapi yang terucukan usianya di bawah 7 bulan jangan lama-lama kalau penjemurannya, paling ya 15 menit cukup, itu cukup sudah ya. Makanya ya biar lebih gacor lagi, minumannya dikasih madu, pisang kace namanya itu, ulat Hongkong itu ya itu ditambahin kedang kacenya itu ya, ditambahin madu, diolesin madu, tidak apa-apa. Seperti video yang sebelumnya ini ada di konten saya di bawah. Seharusnya saya buat konten ini ada burung terucukannya ya, tapi saya sedang kerja ini sedang istirahat, tapi gak apa-apa lah. Yang penting buat konten daripada tidak buat saya. Jangan lupa gunakan selalu protokol kesehatan. Jangan burung aja yang diurusin kesehatannya, kita juga. Dan jangan lupa pakai masker. Ingat, jagalah diri sebelum penyakit menyerang kita. Sayangilah keluarga. Ya itu saja videonya, singkat dan padat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.